Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya Cabagus Kania. Pada pagi ini saya berada di pinggir jalan raya Depsos Bekasi Timur. Rencana saya akan melakukan perjalanan dari Bekasi menuju Wonogiri naik bus Haryanto angkatan pagi yang berangkat dari Tanjung Priok. Pemesanan tiket saya sudah melalui agen bus Haryanto di Depsos Bekasi Timur melalui Mbak Diah. Lokasi agennya berada di samping kantor Gunung Harta sebelah sana. Iya. Untuk pemesanan bus tiket Haryanto angkatan pagi yang melalui Bekasi Timur hanya bisa yang pesan naik berangkat dari Tanjung Priok dan Pulau Gebang. Untuk tim Poris dan Kalideres tidak bisa melalui agen Bekasi Timur karena bukan jalurnya katanya. Bus angkatan pagi yang masuk wilayah Bekasi Timur ini hampir semuanya masuk. Ada double decker Putra Mulia, tim Wonogiri juga. Dan di belakangnya lagi disusul Sudiro Tunggajaya juga masuk ke agen Bekasi Timur. Iya. Ada STJ apa itu? Masuk pagi ya. Ya, sedang berputar balik di SPBU. Ditunggu sudah 1 jam lebih. Bus 008 baru masuk. Yang jalan Geisha, tapi babenya nggak ikut. Babe libur. Babe lagi libur ya? Oke lah. Apa kabar? Baik. Full set nggak? Salah satu. Iya, orang tampan lagi di belakang loh. Mas Sukron. Tarif PO Haryanto jurusan Wonogiri Rp200.000. Aku ngeteni dari 7:30. Sampai sini saya. Baru berangkat dari sana 7:30. Makanya. Drivernya Pak Agung lagi nggak masuk di Pak. Ada pengamen masuk. Coba. Hah? Oke. Kita sapa dulu driver paling ganteng ini. Sa Haryanto. Piye kabar deh? Alhamdulillah. Wah, pengantin baru nih. Baru setahun. Keamanan libur kan ini? Iya. Hah? Mantap. Maaf ya pakai kacamata. Oke. Takut sinar mata. Silo berarti. Mantap. Ini setnya sekarang udah lega ya? Iya. Pak Haryanto sekarang setnya udah bukan lagi 36. Jadi 30 set. Selonjoran mania. Ada alat kerasa seperti biasa, sandaran kaki dan sandaran tangan. Selimut dan juga bantal. Setelah naik dari agen Bekasi Timur, perjalanan langsung berangkat jam 8:09. Ya, perjalanan saya ini tepat pada hari Selasa 22 Oktober. Ada harapan jadi juga angkatan pagi. Asik bener. Mobil mana? Ini. Wow. Yang review channelnya siapa ya? Oh iya. Mobil 4 itu Pak Edi. Oh. Kalau yang sama Ano Mbak Be. Masuk gerbang tol non aktif Karang Utama yang sudah nggak aktif lagi. Bus PO Haryanto 008 White Horse menggunakan sasis dan mesin Hino RN285 dengan pembuatan karoseri Adi Putro Malang. AM008 ini merupakan keresanya dari AM Marcello yang sekarang berubah nama jadi Patrio. Perjalanan berhenti sejenak mampir ke agen bus Haryanto di Kerawang Barat, tepatnya di Bundaran.
Ini merupakan agen terakhir. Perhatian untuk para penumpang, dilarang keras untuk mencharger power bank karena di dalam bus itu bisa menyebabkan konsleting arus pendek. Dapat pembagian snack. Roti air mineral. Masuk rest area KM57 ke Rawang Timur mengisi solar. Masuk rest area KM57 ke Rawang Timur. Mana temennya? Itu temennya di rumah. Oh. 052 sudah berangkat. Ada Mbak Vika yang juga sama ikut nyolar di KM57. Nah ini body jet bus 2 yang tanpa topi. Jadi pandangan kedepannya luas tanpa ada menghalangi. Bapak anak youtuber. Ya, Mbak Vika juga sama selesai nyolar. Mbak Vika. Perpisahan antara jalan tol Cipularang Purbalenyi dengan jalan tol Japek Jakarta Cikampek. Masuk tol Dawan jam 9.20. Sudah masuk tol Cikampek Palimanan Cipali KM74.
33 murni. Thank you.
cari di kagak putar balik. Putar balik. Dari kampung Kudus putar balik lagi terus. Gua loh. Ya gino ya. Balaran gitu. Kudusnya pertemuannya malam semua kan? Iya. Maghrib. Iya. Tewok. Itu main nyala sama 91. Nah, 91 Madura aja deh. Nah. Asik gitu. Main sama itu. M052 dari pagi ya? Sudah pagi. Kalau beli kebanyakan pagi. Enak tuh. Ya, jam 10.30 masuk gerbang tol Palimanan Kabupaten Cirebon. Tol Kanci jam 10.49 menuju rumah makan Menara Kudus di Jalan Pantura. Setelan juga pak mesinnya pak? Iya. Setelan mesinnya tuh. Ya, reunian lewat Jalan Pantura, Kanci. Yang masih tersisa hanya di Jalan Pantura, Cirebon ini sampai ke rumah makan. Selanjutnya sudah lewat tol Trans Jawa.
72. Jam 11.03. Suasana siang jam 11 di Rumah Makan Menara Kudus. Yang masuk Rumah Makan Angkatan Pagi ada kurang lebih 6 Haryanto, yaitu HR008, kemudian HR044 dengan julukan Brawijaya, HR028 Kavina Yakavi, kemudian ada HR052, HR049, dan satu lagi HR027. Ternyata jam siang pun ngantri di rumah makan.